Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, ini di hadapan kita ada dua motor yang sangat keren sekali, yaitu Yamaha Lexi LX155 tipe standar dan juga Yamaha Grand Villano tipe Neo dan warna terbarunya tentunya yaitu warna pink ya. Nah, untuk harganya sendiri Yamaha Lexi LX tipe standar itu dibanderol di 27 juta rupiah. Sedangkan Yamaha Grand Villano tipe Neo dibanderol di harga 27.850.000 rupiah. Harga tadi untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun terutama Kota Ngawi ya. Nah, selisih 800.000 ya untuk harganya. Jadi menurut teman-teman pilih Lexi LX atau Grand Villano ya. Dari segi CC jelas beda ya. Ya Yamaha Lexi LX itu CC-nya 155 sedangkan Yamaha Grand Villano itu CC-nya 125 CC ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Untuk besarnya motor hampir sama ya. Jadi untuk besarnya hampir sama. Nah, seperti ini. Yang membedakan itu di lampunya ya. Nah, ini untuk lampunya semua menggunakan lampu LED ya. Yang ada di Grand Villano itu lampunya menggunakan lampu LED semua. Baik lampu utama dia sudah menggunakan lampu LED juga. Ada tulisan Grand Villano di bagian tengahnya. Terus untuk lampu kotanya dia juga menggunakan lampu LED ya. Dan untuk lampu sein kanan kiri pun juga menggunakan lampu LED. Nah, jadi tidak ada yang menggunakan lampu bohlam ya di bagian Yamaha Grand Villano ini. Nah, ini. Dan untuk ukuran bannya Yamaha Grand Villano ini menggunakan ring 12 ya, sama seperti punyanya Yamaha Vasio. Nah, seperti ini. Untuk pengeremannya juga cakram dan ada sensornya ya. Nah, ini untuk sensor kecepatannya. Nah, untuk peleknya ini sama persis punyanya Yamaha Vasio. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran bannya pun sama, 110/70, ringnya 12 ya. Nah, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless ya. Nah, sedangkan Yamaha Lexi LX seperti ini untuk tampilan depannya. Nah, untuk lampunya dia juga sudah LED. Jadi untuk lampu utama menggunakan lampu LED dan ada lampu DRL-nya juga ya. Nah, jadi sangat keren sekali. Dan tetapi untuk lampu sein masih menggunakan lampu bohlam ya. Nah, ini untuk lampu seinnya masih menggunakan lampu bohlam. Nah, itu. Jadi belum menggunakan lampu LED ya dulur ya. Nah, tetapi untuk Yamaha Lexi sendiri ini sudah termasuk keluarganya Maxi series ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk roda depannya seperti ini, palangnya 6 berbentuk V ya, sama seperti punyanya Aerox ya. Dan juga sudah menggunakan pengereman cakram juga. Nah, untuk ukuran bannya dia 90/90, ringnya 14 ya dulur. Jadi untuk ringnya dia sama seperti punyanya Aerox dan juga Yamaha Gear ya. Nah, jadi sama untuk ukuran ringnya. Seperti itu dulur. Dan untuk bannya pun juga sudah menggunakan ban tubeless juga. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dari samping ya. Ini sangat keren sekali. Dan ini warnanya abu-abu doff ya untuk Yamaha Lexi tipe standar ini. Nah, untuk dek kakinya sama-sama menggunakan dek kaki rata ya. Baik Yamaha Lexi ataupun Yamaha Grand Villano itu sama-sama menggunakan dek kaki rata. Jadi sangat cocok sekali bagi ibu-ibu yang menggunakan rok ataupun gamis ya. Jadi tidak perlu untuk menyincingnya ya. Nah, itu dari Yamaha Grand Villano menggunakan dek rata juga ya. Nah, jadi sangat keren sekali. Nah, ini di bagian Lexi ada tulisan Lexi LX155. Nah, untuk mesinnya sendiri dulur. Nah, untuk mesinnya sendiri Yamaha Lexi ini sudah 155 cc, sudah menggunakan pendinginan cair atau radiator ya. Nah, seperti itu. Sedangkan Yamaha Grand Villano itu masih menggunakan mesin yang 125 cc ya.
Nah, tetapi dia sudah menggunakan teknologi blue core hybrid ya. Kalau untuk Yamaha Lexi masih menggunakan blue core saja, tetapi untuk Yamaha Grand Villano itu sudah menggunakan teknologi blue core hybrid. Nah, sama-sama menggunakan pengereman belakang tromol. Nah, seperti ini. Untuk skoknya pun juga masih menggunakan skok biasa juga. Nah, sama untuk Yamaha Grand Villano juga menggunakan skok biasa dan juga pengereman belakang masih tromol juga. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari belakang dari Grand Villano. Lampunya sudah LED semua ya. Nah, jadi tidak menggunakan lampu bohlam lagi. Nah, untuk Yamaha Lexi ini untuk lampu belakangnya LED, tetapi untuk lampu seinnya masih menggunakan lampu bohlam ya. Nah, seperti ini. Dan untuk selebar belakangnya ini sama persis punyanya Yamaha All New NMAX ya. Nah, untuk bagasinya sendiri Yamaha Lexi lebih kecil dibandingkan Grand Villano. Untuk Grand Villano bagasinya berkapasitas 27 liter ya. Sedangkan Yamaha Lexi itu hanya di 17 literan ya. Untuk tangki bensinnya pun juga kecil. Nah, itu 4,2 liter ya. Nah, seperti itu. Dan untuk tulisan Lexi-nya dia menggunakan timbul ya. Seperti ini. Lexi LX. Nah, sama untuk Yamaha Grand Villano juga menggunakan tulisan timbul juga ya. Nah, seperti ini. Grand Villano. Nah, untuk tampilan dari atasnya seperti ini, dulur. Nah, jadi sangat keren sekali ya. Terlihat untuk perbedaannya Yamaha Grand Villano sudah menggunakan keyless ya. Seperti ini. Jadi tidak menggunakan kunci biasa lagi. Sudah menggunakan keyless untuk membuka jok dan bensinnya pun juga dari depan sini ya. Dan ini ada power outlet, jadi untuk ngecas HP sangat cocok sekali untuk perjalanan jauh ya. Nah, ada satu rak yang terbuka, ini untuk menaruh minuman ya. Nah, jadi bisa ditaruh di sini. Untuk gantungannya hanya satu ya, di bagian depan ini aja. Sedangkan di Yamaha Lexi itu masih menggunakan kunci biasa, dulur. Nah, ini masih menggunakan kunci biasa yang tipe S dan tipe ABS, baru menggunakan kunci keyless ya. Kalau yang ini tipe standar masih menggunakan kunci biasa. Untuk membuka joknya pun juga dari sini. Dan ini ada stikernya stop and start system. Nah, jadi sudah menggunakan fitur triple S ya. Jadi bisa di on kan ataupun bisa di off kan. Ada lampu hazardnya juga ya. Nah, jadi sama untuk Yamaha Grand Villano juga sama. Ada fitur triple S-nya, ada lampu hazardnya juga ya. Nah, untuk speedometernya sama-sama menggunakan digital semua. Jadi tidak ada yang analog ya, dulur. Menggunakan digital semua. Nah, seperti ini. Ini punyanya Grand Villano ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada tulisan Grand Villano di bagian tengahnya ya. Nah, ini sangat keren sekali. Nah, untuk Yamaha Lexi pun juga sama, sudah menggunakan digital semua. Nah, seperti ini. Jadi sangat keren sekali. Monggo bagi dulur-dulur, menurut dulur-dulur bagusan Lexi LX 155 atau Grand Villano ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk Bang Mat, menurut Bang Mat ya semuanya bagus sih, tinggal kebutuhannya saja. Jadi kalau untuk Grand Villano itu buat santai harian, terus untuk Lexi dia kalau untuk perjalanan jauh sangat cocok sekali ya. Nah, seperti ini. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di Ngawi maupun Madiun, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur. Biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk Yamaha Grand Villano tipe Neo dibanderol di harga Rp28.850.000, sedangkan Yamaha Lexi LX tipe standar itu di Rp27.000.000. Nah, ini dia seputar informasi tentang motor baru Yamaha. Dan ini kebetulan Yamaha Lexi LX dan juga Yamaha Grand Villano ya. Nah, menurut teman-teman atau dulur-dulur semuanya, pilih yang mana ya menurut dulur-dulur semuanya. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat.
Jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.